Pusat sudah dikabarin, Pak. Malam hari ini, saya, Wali Kota Bekasi, mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi. Pertama, penyebaran COVID-19 atau virus corona telah menjamah hampir 12 kecamatan yang ada. Terduga ada hampir 140 orang dengan ODP dan PDP. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ada 15 orang terjangkit positif COVID-19. Oleh karena itu, saya meminta dan dengan kesadaran yang setinggi-tingginya kepada warga masyarakat Kota Bekasi, pertama, untuk tidak melakukan kegiatan berinteraksi dengan banyak orang pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Tidak ada izin resmi kan? Saya tidak pernah mengeluarkan izin setelah ada ketentuan dari pemerintah. Ketua RT 1 sampai dengan 5, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mohon maaf kepada seluruh pengguna jalan di wilayah RT 01 untuk sementara kami tutup demi pengamanan dan pencegahan virus Corona 19 yang sekarang merebak. Sudah kami gembok. Kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19. Untuk sementara ini jalan sementara kami tutup dan untuk pintu utama atau titik utama yaitu di Jalan Cendana itu satu pintu yang kita buka, akses jalan ke Pangkalan 2 kita tutup dan ini jalan dari Kolot 2 kita tutup. Bagi masyarakat yang ingin memasuki wilayah sini jadi lewatnya di Gang Cendana.